Nah guys, jika kamu baru buat akun Instagram dan ada tulisan baru atau new, namun kamu ingin menghilangkannya, gimana caranya? Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghilangkan tulisan baru di foto profil Instagram. Oke, tak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya. Sebenarnya, tulisan baru di profil baru akun Instagram secara bawaan memang tidak bisa kita hapus secara langsung, melainkan harus sedikit diakali. Untuk mengakalinya, silakan dibuka akun Instagramnya, kemudian tap di bagian foto profil yang ada di pojok kanan bawah, kemudian tap di garis 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian tap di pengaturan dan privasi, kemudian silakan dicari menu jenis dan fitur akun. Nah ini jenis dan fitur akun, tap di situ. Lalu untuk di sini silakan beralih ke akun profesional. Jika sudah yakin ingin mengalihkan ke akun profesional, kemudian di sini tap lanjutkan. Kemudian untuk di sini silakan dipilih salah satu kategori yang kamu inginkan. Kemudian tap selesai. Selanjutnya silakan ikuti langkah-langkah berikutnya hingga selesai. Namun perlu kamu ketahui, jika kamu sudah mengganti jenis akun ke akun profesional, maka ada fitur-fitur yang akan berbeda dengan akun sebelumnya. Jadi, jika kamu tidak merasa keberatan dengan fitur-fitur yang akan kamu dapatkan ataupun yang akan tergantikan dengan akun sebelumnya, silakan lanjut beralih ke akun profesional untuk menghilangkan tanda baru pada profil akun Instagram yang baru kamu buat. Selain dengan beralih ke akun profesional, kamu juga bisa menghilangkan tulisan baru atau new di foto profil akun Instagram, yaitu dengan membuat akun dari publik menjadi privat ataupun personal. Maka efeknya juga sama, akan ada fitur-fitur yang berbeda seperti sebelumnya. Jika kamu sudah melakukan kedua cara di atas, tulisan baru atau new di akun Instagram kamu akan hilang dengan sendirinya, sehingga tidak lagi akan terlihat. Selain itu, kamu juga bisa menghilangkannya dengan sering-sering mengunggah foto dan reels untuk di-post ke feed agar akun terlihat aktif. Dengan begitu, sistem Instagram akan menghilangkan tulisan baru secara otomatis karena algoritma sudah membaca akun tersebut sering beraktivitas. Tak hanya mengunggah foto di feed, kamu juga bisa coba dengan sering-sering membuat Instagram story. Jadi demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.